jika pasien batuk, tarik lagi, itu mungkin bisa masuk ke trakea kalau pasien batuk. Keluar, keluar dari. Keluar. Belum, belum. Lagi, dua kali. Enggak punya lampu. Agak susah ininya manekinnya masuk tuh kan. Kayaknya belum di dalam. Nanti coba aja. Enggak bisa terus soalnya kaku. Begitu manekinnya susah biasanya udahlah, yang penting kalian ceritakan aja caranya. Susah, susah. Tapi yang situ nggak bisa. Sama. Kalau siapa sih yang batuk, tarik lagi, masukkan, masukkan. Ini salah masuk. Kemudian pastikan apakah ini masuk betul nggak masuk ke gaster. Jadi tempatkan stetoskop di masuk seperti di sini ya. Tempatkan stetoskop. Jadi ini di bukan injek atau di flushing ya. Di flushing udah. Jadi tarik dulu udara di luar ya. Baru dimasukkan. Baru disambungin. Kita juga mampet, nanti salah. Nah kayak gitu kalau misalnya dia lancar, pluk, jadi suaranya kayak suara pluk gitu di perut. Nah jangan-jangan kebalik, jangan misalnya masih kayak gini, ditarik di sini. Yang ketarik kan cairan lambung kan. Kemudian kalau misalnya memang sudah tertutup masuk ke lambung, pakai inspet ini lagi kan tadi inspet ini kasih udara dimasukkan ya bu seperti itu, kemudian ini tarik lagi untuk melihat isi lambung. Nah setelah ada isi lambung ini dihubungkan ke ini, bisa dua macam, satu bisa diikat seperti ini ya, di plester supaya apa namanya menutup, atau yang kedua bisa dihubungkan dengan urine bag, tergantung dia tujuannya buat apa. Nah, si sisa cairan lambung ini diperiksa di kertas lapis asam atau tidak.